Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Jumpa lagi nih di saluran informasi dan jalan-jalan wisata channel Junot RTP. Video kali ini kita akan bervirtual tour dan jalan-jalan wisata ke kawasan dari Uluwatu Bali, tepatnya di kawasan dari Pantai Suluban Uluwatu Bali ataupun yang dikenal dengan Pantai Blue Point Uluwatu Bali. Jadi kita sekarang sudah berada di akses turun menuju kawasan dari Pantai Suluban ataupun Pantai Blue Point Uluwatu Bali. Ini adalah kawasan dari Single Pin, salah satu restoran yang sangat populer di kawasan Uluwatu dan biasanya ramai dikunjungi setiap harinya ya. Ini suasana di kawasan Pantai Suluban. Jadi terlihat hari ini ombaknya itu surut. Kemarin kita kesini itu ombaknya lagi pasang. Jadi kita tidak bisa akses beberapa spot-spot menarik ataupun tempat-tempat yang unik dan menarik di kawasan dari Pantai Suluban. Jadi hari ini kita pasti akan bisa mengakses tempat-tempat yang kemarin kita tidak bisa akses karena ombaknya lagi pasang. Oke, kita akan turun dan kita akan cek situasi dan suasana terbaru dari kawasan pantai populer ya. Pantai populer yang ada di Uluwatu Bali. Jadi pantai ini populer juga untuk para peselancar dan juga asik untuk berenang ketika lagi surut. Jadi walaupun pantainya terbilang kecil ya, ataupun untuk bibir pantainya yang kecil, tapi di sini untuk keramaian itu ramai dikunjungi karena spot-spot foto yang unik dan menarik di sini. Ada tebing-tebing dan juga ada batu karang yang unik-unik dan bisa untuk background foto, dan tempatnya juga instagramable banget. Jadi Sobat Gaskan, kalau melalui jalan akses dari arah menuju Single Pin, Sobat Gaskan itu akan menuruni anak tangga itu sekitar 10 menit hingga 15 menitan Sobat Gaskan. Jadi di sini juga disediakan ataupun ada juga warung-warung lokal dan juga ada beberapa restoran-restoran juga Sobat Gaskan. Jadi Sobat Gaskan sambil juga mau ke bawah ataupun turun melihat suasana pantainya, Sobat Gaskan juga bisa nanti setelah berkunjung ke pantai ataupun hanya ingin menikmati senja ataupun juga matahari terbenam dari kafe-kafe ataupun restoran-restoran yang ada di kawasan dari bukit ataupun tebing Pantai Suluban ini. Oke, ini salah satu restoran juga yang terlihat masih sepi hari ini di kawasan dari Pantai Suluban ataupun tebing Pantai Suluban. Kita akan turun, tapi terlihat ada satu customer ataupun pelanggan hari ini menyu-menyu di sini Sobat Gaskan. Jadi Sobat Gaskan kalau berkunjung ke kawasan Pantai Suluban, di sini sudah disediakan banget ya warung-warung ataupun juga toko-toko pakaian ataupun oleh-oleh, sini sudah sediakan banget. Jadi Sobat Gaskan jangan khawatir kalau tidak membawa minuman dan makanan, di sini Sobat Gaskan bisa menikmatinya. Oke, kita akan lanjut lagi Sobat Gaskan. Ya, di sini juga ada jasa spa ataupun pijat ya. Jadi Sobat Gaskan kalau capek habis turun untuk melihat suasana Pantai Suluban ini, Sobat Gaskan bisa menyewa jasa spa di sini ataupun pijat di sini Sobat Gaskan. Oke, kita akan lanjut lagi karena ini juga butuh tenaga yang lumayan untuk turun ke kawasan dari Pantai Suluban Blue Point ini. Jadi sini juga terlihat wisatawan-wisatawan mancanegara juga sudah ramai berkunjung ke kawasan dari Pantai Suluban ataupun Blue Point ini Sobat Gaskan. Kita akan lanjut, kita akan turun. Jadi hari ini tuh cuacanya cerah ya. Cuacanya cerah sekali dan ini jam 4:30. Ini suasananya. Jadi wisatawan-wisatawan mancanegara ataupun juga wisatawan domestik juga ramai berkunjung ke kawasan dari Pantai Suluban ini. Karena juga spot foto yang unik di bawah Sobat Gaskan, ada tebing-tebing yang
besar-besar dan juga batu-batu karang juga. Kita akan lihat suasananya hari ini. Ini sebelah kanan juga restoran. Jadi sini banyak biasanya bermain surfing. Jadi terlihat di sana di bawah juga ada yang berburu ombak untuk bermain surfing dan ada yang lagi berenang. Jadi kalau lagi surut itu asik buat berenang Sobat Gaskan. Jadi akan ada kolam-kolam kecil. Jadi di sana Sobat Gaskan bisa berendam di sana. Itu unik sekali Sobat Gaskan. Kita akan lanjut lagi, kita akan turun dan kita akan lihat suasana Pantai Suluban ataupun Blue Point hari ini. Sobat Gaskan yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya Sobat Gaskan dengan cara like-nya, komen-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan channel Junior HDP terus maju dan berkembang nantinya. Oke, ini beberapa restoran dan juga toko-toko dan terlihat juga ada yang lagi renovasi. Kemungkinan akan ada baru ya, ada restoran ataupun juga toko baru nantinya. Itu biasanya yang menjadi ikon ya, menjadi ikon restoran yang menjadi ikon dari Pantai Suluban yang unik sekali. Kita akan lanjut lagi, kita akan turun dan melihat suasana terbaru dari kawasan Pantai Suluban Blue Point Beach. Selamat menyaksikan Sobat Gaskan dan enjoy.
Oke, sobat Gaskan, ini suasana di bawah hari ini di Pantai Suluban atau Pantai Blue Point. Jadi nampak Pantai Suluban ataupun Blue Point Beach hari ini itu lagi surut. Jadi bagus untuk berkeliling ke kawasan tebing-tebing ataupun batu-batu besar di kawasan dari Pantai Suluban atau Blue Point Beach. Kemarin kita ke sini itu airnya lagi pasang, jadi tidak bisa akses ke sana. Jadi di sini juga lagi ada pembersih-bersihan juga, ada bersih-bersih juga di sini. Ada pedagang-pedagang di sini yang lagi bersih-bersih ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi di bawah sini juga ada pedagang-pedagang minuman Sobat Gaskan dan juga beberapa makanan-makanan ringan. Jadi Sobat Gaskan kalau kehausan juga di bawah di sini juga sudah disediakan, ada juga kelapa muda kemungkinan di sini Sobat Gaskan. Di atas sana juga ada akses restoran juga di atas sana, restoran yang tadi kita lihat yang ada kolam renangnya Sobat Gaskan. Jadi di sini juga ada kelapa muda, ada makanan-makanan ini dengan juga ada kopi ya dan minuman-minuman lainnya. Jadi kita akan lanjut lagi Sobat Gaskan. Jadi terlihat beberapa wisatawan-wisatawan. Kita akan lanjut dan kita akan lihat suasana terbaru dari Pantai Suluban ini. Oke Sobat Gaskan, selamat menyaksikan dan enjoy. Inilah suasana terbaru Pantai Suluban di kala airnya surut. Selamat menyaksikan Sobat Gaskan dan enjoy. Thank you.
Foto? Iya. Di mana? Di sini aja. Enggak terlalu backlight enggak? Sayangnya keras banget. Hah? Sayangnya dari mau di sana. Di mana? Yang enggak backlight enggak sih? Di sini sih. Ini banyak sih. Kena banget. Oke, sepakat sekali. Jadi Mbak Manya tadi minta bantuan untuk dipotokan, jadi saya cut sebentar videonya. Jadi untuk membantu Mbaknya juga memfoto tadi, menghadirkan momen di kawasan dari Pantai Suluban ataupun Pantai Blue Point ini. Oke, kita lanjut lagi sepakat sekali. Kita akan explore terus situasi dan suasana terbaru dari kawasan Pantai Suluban ini. Jadi sebenarnya kalau lagi surut gini tuh banyak akses yang bisa dijangkau ya. Karena juga ada jalan-jalan kecil menuju tebing-tebing di kawasan dari Pantai Suluban ini yang untuk berfoto itu bagus sekali sebagaskan. Jadi sebagaskan kalau berkunjung, kalau di kala airnya lagi surut itu bagus sekali untuk berfoto dan berenang-renang. Dan jadi kalau lagi surut untuk membawa anak kecil juga bisa. Jadi kalau lagi pasang ya pasti aksesnya cuma bisa sampai di tempat warung-warung tadi ataupun tempat-tempat ada pedagang-pedagang tadi. Jadi kalau air lagi pasang kita akan tidak bisa sampai sini. Jika kalau sobat gaskan, jadi saya karena saya pakai sepatu juga, kalau ke sana juga nanti takut basah juga sobat gaskan. Jadi banyak spot-spot foto yang bisa diakses seperti di tebing-tebing sana itu sobat gaskan bisa berfoto-foto di sana, karena di sini juga tebingnya unik-unik sobat gaskan. Dan ada semacam gua juga di sebelah sana, ada orang juga yang lagi berteduh ya. Ini ada seperti gua ataupun tebing yang bolong di bawah. Oke, kita lanjut lagi sebagaskan. Jadi ada tebing yang unik sekali di depan sana itu ya. Itu bagus sekali untuk spot foto. Jadi juga di sana tadi terlihat ada yang berfoto-foto juga gunakan pakaian terbaiknya. Kita akan lanjut lagi sobatkan, kita akan explore hari ini sampai di sebelah ujung sana. Kita akan lihat situasinya sebelah sana. Oke sobatkan, selamat menyaksikan dan enjoy.
Oke, sebagai sekarang jadi kita lanjut lagi ke sana ya. Kita akan lihat lagi di sebelah sana, kayaknya semakin sore di sana itu semakin ramai pengunjungnya. Kita akan lihat di sebelah sana. Jadi di sini itu wisata mancanegara dan juga domestik saling berdominasi ya, saling melengkapi. Hari ini itu lumayan ramai di Minggu Ceria kali ini. Kita akan lebih ke sana lagi untuk melihat suasana di sana apakah semakin sore semakin ramai. Kita akan lihat situasinya di sana. Oke, sebagai sekian, selamat menyaksikan dan enjoy. Thank you.
Oke, sebagaskan, jadi semakin sore di sini tuh semakin ramai saja sebagaskan. Jadi ada beberapa penambahan juga wisatawan-wisatawan lokal dan juga mancanegara yang berkunjung di kawasan dari Pantai Suluban Blue Point Beach ini sebagaskan. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan jalan lagi menuju ke sana. Thank you.
Oke, semoga sekian demikianlah situasi dan suasana terbaru dari Pantai Suluban Blue Queen Beach ini, dan terima kasih banyak telah menonton videonya sampai selesai. Air kaca saya ucapkan terima kasih banyak dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.